Ini kisah Amin, si anak gajah. Hidup Amin kini sungguh mewah dan bahagia. Amin punya tempat tinggal yang selesa. Makan dan minum terjaga. Di tempat baru ini, Amin boleh berehat dan bebas berhibur dan bermain sesuka hati. Tiada apa yang perlu dirisau dan difikirkan. Amin tinggal bersama ibunya, Mak Siti, di dalam hutan. Mak Siti sangat menyayangi Amin. Mak Siti selalu memberi nasihat dan mengajar Amin cara melindungi diri. Kata Mak Siti, Amin perlu sentiasa berwaspada supaya tidak ditangkap oleh pemburu licik. Rupanya di hutan itu ada seorang pemburu licik yang sedang memburu gajah. Pemburu licik akhirnya berjaya menjumpai Mak Siti dan Amin. Mak Siti menyedari kehadiran pemburu licik lalu menjerit kepada Amin. Amin! Lari, Amin! Lari! Amin! Jangan sekali-kali menyerah kepada pemburu licik itu. Alhamdulillah, Amin dan Mak Siti berjaya melepaskan diri mereka daripada pemburu licik itu. Sementara itu, pemburu licik punya ide bagaimana mahu menangkap Amin, si anak gajah. Kali ini, misi pemburu licik berjaya. Mak Siti mati di tangan pemburu licik dalam usaha menyelamatkan anaknya, Amin. Masa pun berlalu. Amin seakan lupa akan nasihat Mak Siti kepadanya. Amin semakin hampir dengan jerat pemburu licik. Kerana kebodohan dan kecuaiannya, Amin akhirnya berjaya ditawan oleh pemburu licik. Begitulah. Kini Amin merasa bahagia, merasa merdeka dan merasa puas dengan kehidupan barunya. Biarpun hakikatnya, dia kini dikurung di dalam zoo. Merayakan sambutan kemerdekaan yang ke-53. Adakah sebenarnya kita seperti Amin? Merasa sudah bahagia, merasa sudah puas dan merasa sudah merdeka. Tetapi hakikatnya masih dijajah budaya, pemikiran dan cara hidup kita. Sama-sama kita renungkan.